Laga big match antara Persib Bandung versus Persija Jakarta telah tersaji dengan meriah. Pada leg kedua Liga 1 ini, Persija Jakarta lah yang berhak meraih kemenangan atas Persib Bandung dengan skor 2-0. Bermain di hadapan ribuan Jakmania tentu membuat mental para pemain Macan Kemayoran pun semakin semangat. Bisa saja hal tersebut salah satu faktor Persija Jakarta bisa menang atas Persib Bandung di laga ini. Selain itu, laga El Clasico ini tentu sangat spesial bagi Rejaldi Ehsanusa, pemain Persib Bandung yang juga merupakan mantan pemain Persija Jakarta. Sikap profesional pun harus ia hadapi saat melawan tim yang membesarkan namanya tersebut. Seusai pertandingan ada momen yang tak terduga, di mana para pemain Persija Jakarta seperti Andri Tani memberikan respect dan semangat kepadanya. Tak hanya itu saja, kiper Persija ini menyuruh Rejaldi Ehsanusa ke tengah lapangan dan menyapa Jakmania yang berada di tribun penonton. Sontak, Jakmania pun memberikan tepuk tangan pada mantan pemain Persija ini. Hal tersebut bisa saja membuat Rejaldi Ehsanusa kagum dengan Jakmania yang masih menghargai dirinya, walau sudah tidak membela tim Macan Kemayoran.